Halo guys, welcome to my YouTube channel Mommy Henny. Zreng, zreng. Hai guys, hari ini adalah vlog pertama Mommy buat secara langsung, yaitu vlog Mommy untuk menggunakan masker dalam keseharian Mommy. Maaf ya guys, kalau suara aku agak-agak serak karena baru aja sembuh dari sakit guys. By the way guys, sebelum kita lanjut ke video yang buat masker aja, tolong ya sebelum itu jangan lupa untuk di subscribe, di like, dinyalakan loncengnya kalau suka dengan vlog aku pertama kali aku buat ini. Tolong ya di komen di bawah atau di share komen yang bagus-bagus, di share. Tapi kali ini Mumi mau coba produk yang lagi viral ini guys. Tapi ini muka aslinya Mumi, nggak pakai makeup ya. Tadi baru selesai mandi, terus udah dibersihin, udah dicuci muka guys. Jadi mukanya ini benar-benar natural ya guys, natural banget, nggak ada tambah-tambahan apapun di wajah. Face aku tuh natural banget, jadi nggak pakai lipstick, nggak pakai lipstick, nggak pakai. Oke guys, tapi untuk video kali ini di my YouTube channel aku mau ngomong pakai bahasa Manado guys, karena Mommy dari Manado. Jadi Mommy mulai hari ini dan seterusnya akan membuat vlog video yang menggunakan bahasa Manado. Jadi kalau teman-teman yang nggak ngerti dengan cara ngomongnya Mommy, cara bicara Mommy, atau bahasanya Mommy, kalian bisa komen nanya apa yang kalian nggak ngerti. Oke guys, jadi mulai saat ini Mommy akan review pakai masker ini menggunakan bahasa Manado asal dari mana-mana ini. Oke guys, tetap stay terus ya di YouTube channel aku. Seperti Mommy bilang tadi, kalau Mommy akan review pakai masker ini menggunakan bahasa Manado. Mulai hari ini vlog Mommy menggunakan bahasa Manado. Oke guys, oke kalau begitu, nah Mommy hari ini akan pakai masker di muka Mommy guys. Dan yuk kita lihat video berikut. Sampai, jangan di skip ya. Tapi Mbak Uni dari awal sampai habis video yang Mommy buat ini ya. Jangan kasih-kasih lewat nih teman-teman. Oke. Masker di muka.
biasanya mungkin pakai tangan guys, kali ini ini rempong sekali. Teman-teman kalau mau ngerti apa yang mau bilang dari teman-teman, komen di bawah. Bye.
Terima kasih.